Rumah Nikita Mirzani di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, kembali kedatangan polisi. Sejauh ini, belum diketahui maksud kedatangan petugas. Terlihat polisi datang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Polisi masuk ke dalam, beberapa juga terlihat berada di teras rumah Nikita Mirzani. Namun, tak lama mereka masuk ke teras rumahnya, salah satu orang langsung menutup pagar rumah Nikita Mirzani. Hingga saat ini petugas kepolisian masih berada di dalam rumahnya. Sementara itu, sekitar pukul 12.15 WIB, terdengar suara teriakan perempuan dari dalam rumah Nikita. Samar-samar terdengar suara keributan di dalam rumah tersebut.